بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خواني في الدين الرحيماني ورحمكم الله. الله سبحانه وتعالى، قال: "كل نفس ذائقة الموت، ستيب جيوى، أستيقن مرساكا كما Semua kita pasti akan melewati kematian. Oleh karena itu, tatkala kita masih hidup di dunia ini, sebelum kita menuju ke tempat pembaringan, sementara kita, sebelum kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita memperbanyak mengingat kematian tersebut dengan tujuan agar kita semakin lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah akthiru dzikra hazimil Perbanyaklah oleh karya kalian mengingat pemutus kelezatan. Maksudnya perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat kematian. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah salah satu cara bagi kita untuk memperbanyak mengingat kematian adalah dengan menziarahi kubur-kubur. Menziarahi kuburan-kuburan. Namun ada hal yang perlu kita ketahui. Adab-adab yang berkaitan dengan menziarahi kubur. Karena banyak sekali kaum muslimin yang mereka tidak mengetahui adab-adab yang berkaitan dengan ziarah kubur. Pertama, ikhwan Fidin rahimahnya wa Ziarah kubur ini disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fazuruha." Dulu aku larang kalian untuk berziarah kubur. Sekarang ziarahilah kuburan tersebut. Kenapa Nabi dulu melarangnya? Karena Nabi khawatir orang-orang nanti akan berbuat syirik di dalam di di, di kuburan-kuburan tersebut. Namun setelah para sahabat mengetahui ilmunya, para sahabat mengetahui agama, Akhirnya Nabi SAW mengatakan Fazuruha sekarang ziarahilah kuburan-kuburan. Ya. Kemudian yang kedua, tatkala kita berziarah kubur tersebut, hendaknya niat kita benar-benar untuk mengingat kematian untuk diri kita. Ya. Untuk diri kita. Bukan kita berziarah kubur tersebut, niat kita untuk mengagung-agungkan kuburan. Ya, untuk membuat ritual-ritual khusus. Bukan, tapi niat kita tak datang ke kuburan tersebut untuk mengingat kematian. Nabi SAW mengatakan, Innamal a'malu bin niat. Hanya saja amalan, hanya saja amal-amal tersebut tergantung dengan niat seseorang. Kemudian yang ketiga, tak kita memasuki kuburan, hendaknya kita mengucapkan salam kepada penghuni-penghuni kubur, Hal ini sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita dengan sebuah doa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa tersebut dengan kalimat Assalamu Alaikum Ahlat Diar Minal, minal Wal Muslimin. Keselamatan kepada kalian wahai penduduk kampung, penduduk kuburan dari kalangan mukminin dan kalangan muslimin. Wa inna insya'allahu Kun dan kami insya Allah nanti akan mengikuti kalian. Kami akan mengikuti nanti ke jalan kalian ini. Wanas nas'alullaha wa afiyah. Dan kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami dan untuk kalian keafiatan. Maka tatkala kita memasuki kuburan disunahkan bagi kita untuk membaca doa ini. Kemudian yang berikutnya ikhwan Rahimani wa rahimakumullah. Tatkala kita memasuki komplek kuburan, maka dianjurkan bagi kita untuk melepaskan sendal-sendal kita atau sepatu-sepatu kita. Karena Nabi SAW pernah menegur seseorang ketika dia memasuki komplek kekuburan, dia memakai sendal-sendal mereka dengan mengatakan, Wahai orang yang memakai sendal, lepaskan sendal kamu. Maka disunahkan bagi kita untuk melepaskan sandal-sandal sebelum memasuki komplek pekuburan. Kemudian ini konfident rahimani wa rahimakumullah. Ya. Tatkala kita berziarah kubur tersebut, dibolehkan juga bagi kita untuk mendoakan orang yang ada di dalam kubur. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan ketika menguburkan jenazah sahabat-sahabatnya, beliau katakan, Istaghfiru li'akhikum, wasallu Fa 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 inna al an Yusal atau qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi mengatakan mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk saudara kalian ini dan mintakan agar dia kokoh dalam menjawab pertanyaan karena sekarang dia sedang ditanya jadi boleh bagi kita untuk berdoa memintakan kepada Allah ampunan untuk orang-orang yang ada di dalam kuburan namun perlu catatan di sini yang perlu kita perhatikan kita berdoa di sini adalah berdoa untuk orang yang dikubur. Kita bukan minta doa. Sebagaimana banyak yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak paham tentang masalah ini. Dia datang ke kuburan-kuburan kemudian dia minta doa di kuburan. Dia minta untuk keselamatan diri dia. Dia minta untuk kesembuhan penyakit yang ada pada dia kepada orang-orang yang ada di dalam kubur. Maka ini satu hal yang terlarang. Ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Yeah. Doa itu adalah untuk orang yang ada di dalam kubur. Mintakan ampunan kepada mereka. Namun perlu juga kita ketahui bahwasanya mendoakan orang-orang yang ada di dalam kubur tidak mesti harus ke kuburan. Karena tempat yang paling afdol untuk berdoa itu adalah di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kalau kita mendatangi kuburan, berziarah kuburan, kemudian mendoakan orang-orang yang ada di kuburan tersebut, maka ini di bolehkan arahimani wa Kemudian yang terakhir, dari pembahasan kita ini bahwasanya menziarahi kuburan ini boleh bagi laki-laki ataupun perempuan. Sebagaimana hadis yang umum yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku dulu melarang kalian dari ziarah kubur fazuruha, maka sekarang ziarahilah. Nabi tidak mengkhususkan di sini bagi laki-laki, Nabi menggunakan kalimat umum di sini, artinya laki-laki dan perempuan boleh ziarah kubur. Namun ikhwan Fidin perlu, yang perlu kita ketahui di sini, bagi perempuan, hendaknya jangan terlalu sering-sering berziarah kubur. Karena Nabi SAW melarang perempuan untuk sering-sering berziarah, berziarah kubur. Sebagaimana kata Nabi SAW, La'anallah zawaratil kubur. Allah melaknat perempuan-perempuan yang sering-sering ziarah, Ziarah kubur, oleh karena itu, bagi seorang perempuan, silahkan ziarah kubur namun jangan terlalu sering-sering. Ya, sesekali ziarah kubur, adapun bagi laki-laki, tidak mengapa. Dan satu hal yang perlu kita ketahui, niat tatkala berziarah kubur tersebut adalah untuk mengingat kematian, bukan yang lainnya, bukan untuk ritual-ritual khusus atau untuk melakukan ibadah-ibadah khusus di kuburan-kuburan tersebut. Nah demikian ya khuan efiden rahimahnya wa rahimakumullah. Beberapa adab tatkala kita berziarah kubur Aku laku alihada Wa astaghfirullahalaih walakum Wa wala sairil muslimin Innahu huwal ghafurur rahim